lagi di channel Cheerio Live. Kali ini saya dan anak-anak ingin buat video tentang mainan yang saya beli untuk mereka. Ya, kamu senang nggak beli mainan? Senang? Aduh, senang nggak? Pertama, ayah beliin pensil warna atau clear. Hah? Lalu ayah beliin nih penggarisan yang berbentuk segitiga, bulat-bulat, ya kan? Jadi begini bentuknya nih. Ya. Oh. Kalau kalian lihat. Jadi nanti Biru dan Abdul bisa membuat bulatan. Kamu belajar buat bulatan ya. Lalu, nah ini mainan buat mereka. Yaitu pertama adalah pistolan balon. Nah, nanti kita buat balon dari pistolan. Ini pakai baterai dua baterai. Nanti kalau ditembakin bisa keluar balon-balon. Ini buat Abdul ya. Buat Abdul. Lalu ini satu lagi yang katanya sih lagi ada apa iklannya di TV ya. Iklannya di TV nih, tapi dijualnya di Alfamart dan Alfamidi. Nah, ini dia Batman. Batman ini buat Abang. Senang enggak? Senang. Abdul senang? Nanti selanjutnya kita buka ya mainan-mainannya ya. Nanti saya lihatkan satu persatu. Sekarang kita buka mainan yang pertama dulu, yaitu mainan Batman. Nih mainan Batman-nya. Ini Batman-nya dijual cuma di Alfamart dan Alfamidi. Katanya ada iklannya ya di TV. Harganya itu Rp69.900. Jadi ya Rp70.000 lah harganya. Kita buka ya. Kita buka ya, Bang. Kita buka ya. Ini tuh mainannya jadi bukan kayak mainan apa figur mainan yang biasa aja gitu, tapi ini asli dari DC-nya. Jadi harganya cukup mahal, tapi ya, detailnya itu sangat mirip dengan Batman ya. Oh, sini atur sini duduk. Waduh, udah gak sabar ya. Nah, jadi kita ada sayapnya. Ya, ada sayapnya dari kain ya. Oke. Ini tangannya bisa digerakin. Itu aja sih yang bisa digerakin, tangannya doang, tapi dari detail figurnya itu cukup detail ya. Nih. Oke, kita lanjut ke mainan kedua ya. Mainan kedua yaitu pistolan balon. Ya, pistolan balon. Oke. Pistolan balon nih, ini juga dijual di Alfamart. Dijual di Alfamart. Ya, harganya itu Rp30.000. Tidak termasuk baterai ya. Baterainya itu berapa sih yang habis itu harganya? Dari beli itu 12.000-an 4 baterai. Jadi ini pistolnya udah diisi baterai di dalamnya ya. Isi baterainya itu A2. Nah, udah diisi ini tempat baterainya. Jadi dibukanya melalui obeng, menggunakan obeng. Masukkan, ada 2 isi baterainya, dan langsung tinggal kita tembakan. Oh, keluar angin. Lumayan juga ya. Tuh, anginnya. Itulah buat ayahnya aja. Tuh. Bisa keluar. Oh. Nah, ini ada tempatnya, ini tempat buat sabunnya. Nah, nanti kita masukkan seperti ini, kamu dituangin tuh sabunnya. Nah, kita masukkan seperti ini gitu.
Oh, kita masukkan. Set, kita tarik. Embak deh, kita keluar balonnya. Jadi ini dapat satu botol air sabun ya. Air sabun untuk dituangkan di tempatnya. Kita coba ya. Kita coba kali ya. Oke guys, ini kita udah saya bolongin ya. Jadi kita tinggal tuangkan di sini. Ya. Kita tuangkan airnya. Kita aja dulu lah. Kan ingat ya, ditutup lagi dan taruh dari jangkauan anak-anak ya. Jangan lupa, entah tumpah. Oke. Jadi kita tuangkan seperti ini. Sini dulu. Kita tuangkan lalu kita celupkan. Nah. Kita tiriskan. Lalu kita tembakan. Coba kita tembakan ya. Banyak. Lagi. Nah, coba biru ya sekarang ya. Nah, tembakin biru. Wih, lagi dong. Ditekan, tembaknya ditekan. Ah, terus. Wih. Tadi mainannya harganya Rp30.000 tembakan saya belinya di Alfamart ya, di Alfamart cuma Rp30.000. Oke, kita lanjut ke barang selanjutnya yaitu penggaris dan juga clear. Oke guys, sekarang barang terakhir ini sih untuk memacu kreativitas anak ya, bukan mainan. Aku beli ini ada pensil berwarna atau kita biasa sebut clear ya. Di sini mereknya Grello ya. Lalu isinya itu ada 12 batang pensil. Harganya itu Rp19.000. Rp19.000 ya. Saya beli di Gramedia. Lalu ada barang selanjutnya yaitu penggaris pola, berpola. Ada polanya segitiga, lalu ada bulat, ada segi empat ya. Di sini aku juga beli di Gramedia. Harganya itu Rp8.500 saja. Jadi dua barang ini ya untuk memacu kreativitas anak aja sih, untuk belajar dia menggambar, lalu untuk menggaris sesuatu ya, membentuk pola sesuatu seperti itu. Nah, ini sih saya bantu juga untuk print ya, ngeprint gambar, jadi nggak perlu beli sih gambar-gambar buku bergambar gitu, cari di Google saja banyak. Jadi saya seperti ini nih, gambar gajah yang putus-putus, nanti dia sambungin garisnya tuh hingga membentuk suatu objek atau suatu gambar. Tuh, udah banyak ya guys warnanya, jadi kita singkirin dulu. Lalu di sini juga ada penggarisnya. Tuh, penggarisnya guys. Nah, ayah. Ya, jadi kalian bisa bergambar nih, Bang. Jadi gambarnya gini nih, Bang. Misalkan ditaruh di sini ya, Bang. Ya enggak? Tidak aneh. Digambar sini, nanti Abang pakai pensil, lalu Abang gambar nih gini. Set. Ya, ini ayah. Jadi apa nih? Jadi segitiga. Ya kan? Lalu misalkan Abang mau gambar bulat, mau gambar bola. Nih gambar bola, coba tinggal gini, set puterin, jadi bola, ya gak? Nah coba Abang gambar ya. Ini apa? Ya ikutin. Ayo tahan nih. Jadi gitu ya,
buat latihan aja, buat kreativitas anak. Jadi ya sudah, segitu saja cukup videonya buat kali ini. Aktivitas saya belikan mainan, lalu juga untuk beli penggarisan, lalu pensil berwarna untuk kreativitas anak. Semoga bermanfaat untuk kalian yang bingung cari mainan ya. Jangan lupa subscribe dan komen dan share video ini. Sampai jumpa, bye bye.